rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai dalam rumah, seorang-seorang masuk asrama. Lepas tu seorang masuk universiti. Dah masuk universiti sibuk nak kahwin. Nak kahwin dia tak nak duduk dengan kita dah. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Ciku kunyah. Tangan, kaki, kuku dan mulut dah tak ada nama penyakit. Sebenarnya anggota badan pun jadi penyakit lah. Tak lama masuk penyakit cuping telinga dan celah hidung. Agak-agak macam tu lah. Tak tahulah kan. 3 bulan lepas ada penyakit baru sampai kat Malaysia. Nama dia apa? Sesama tomato. La ilaha illallah. Sesama tomato. Sakit sendi dan demam menyakiti warga emas dan kanak-kanak. Ya? Ha. Apa lagi? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih makin tak ada. Extra joss. Tembici. Temikai laici. Kopi kai. Kopi campur temikai. La ilaha illallah. Macam-macam jenis air ada. Jatuh dah. Saya kena keluar sekarang. Keluar aku. Keluar aku, syurga ku. Dah. Macam ni lah. Tak, saya nak bagi tahu orang custom. Kali tak akhir orang pakai polystyrene ni kau tahu tak bila? Orang dah pakai banners yang kau tempah lah. Apa baki sekarang kedekut dan tempah banner? Kejap ni turun satu-satu ni. Sanggup ni. Ni aku nak tanya tu. Siapa yang memotong ni? Urum ni. Cakap. Siapa yang menggunting satu-satu ni? Sabarnya lah. Siapa, siapa, siapa? Siapa yang mot... La ilah. Tengok. Tahniah lah. Benda boleh tempah. Kenapa? Tak jimat ustaz. Inilah. Jangan ditampal. Biarkan. Biarkan. Keluar aku. Rasa nak keluar dah benda dewan ni. Jadi hal kan? Tak adalah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, bila cakap pakaian yang cantik, apa maksud pakaian cantik? Akhlak yang baik. Perangai kita yang baik. Dan yang keempat, bila cakap pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan. Jadi bila kita kaitkan dalam hidup kita ni, saya kata tadi, akhlak yang baik, benda-benda yang baik, kerjaya kita ni kena baik dulu. Itu sebab disebut sejahtera di rumah dan pejabat ni, dalam pejabat, kita nak cari rezeki yang halal. Itu sebabnya penting dalam mencari rezeki yang halal. Kita kena, kita pernah dengar ceramah sebelum ni. Ada penceramah yang datang bekerja sebagai satu ibadah. Kan? Bekerja sebagai satu ibadah. Macam-macam penceramah datang. Tapi hari ini tajuk dia lain. Tapi tak kisahlah. Tapi maksud dia lebih kurang sama. Bila sebut bekerja sebagai satu ibadah, kita kena faham macam mana nak jadikan kerja sebagai satu ibadah. Ada orang tak tahu. Akhirnya bila dah pencen, baru dia sedar, dia terlupa untuk menjadikan kerja dia sebagai satu ibadah. Dia kerja baik dah, tapi dia terlupa nak jadikan dia sebagai satu ibadah. Maka sia-sialah, rugilah dia. Mungkin banyak benda baik dia dapat pahala, tapi pahala ibadah tu macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat pahala ibadah? 3 syarat. Pertama, mestilah benda yang baik. So kerja kita ni kerja baik. Kerja custom ni, bahagian perkustoman, pencukaian, benda baik. Kan, bahagian SST, baik. Semua baik. Benda-benda yang kita buat ni, nak menjana hasil untuk negara. Betul. Baik dah. Satu. Kedua, mestilah kaedahnya diizinkan oleh Allah. Tuhan izinkan cara kita buat. Kita tak tipu. Kita tak memongak. Kita tak buat benda-benda yang melanggar peraturan. Kedua. Dan yang ketiga, mestilah diniatkan kerana Allah. Baru dapat pahala ibadah. Niatkan kerana Tuhan apa yang kita buat ni. Dapat pahala ibadah. Tiga-tiga kena ada. Ada orang, benda tu benda baik. Tapi kaedahnya tak betul. Dia tipu klaim. Dalam bekerja, tipu klaim. Overtime, mileage, tipu. Bila tipu klaim, tipu mileage. Ingat ya, mileage dan overtime ni bukannya menambah pendapatan. Dia hanya klaim balik apa yang telah kita belanjakan sepatutnya.
Malahan tak boleh cover pun keseluruhannya daripada apa yang kita belanja. Itu hanya sebagai satu remedy sahaja. Sebagai satu bantuan sahaja kepada kita untuk klaim-klaim sekadar ikut kelayakan kita. Tapi ada orang dah salah konsep. Dia ingat ini merupakan tambahan pendapatan. Sampaikan dia boleh dengki dengan orang lain. Wah, banyak overtime belah ni. Kawan tu office boy. Budak pejabat. Memang betul ke overtime dia tinggi? Dia hantar surat banyak-banyak tempat dia pergi. Tapi poket berapa kali tukar sebulan? Motornya servis berapa kali? Pancit tayar berapa kali? Benda ni tak boleh cover pun sebenarnya. Tapi itulah satu kemunahan yang diberikan. Malahan ada orang tak claim pun. Kadang-kadang pergi khusus. Kan? Datuk Ghaffar pergi khusus. Kadang tak claim pun mileage dia pergi khusus tu. Kalau ikut kan pergi meeting semua boleh claim. Tapi kadang malah nak claim. Kan? Tak apalah, biarlah. Biarlah, tak apalah kadang-kadang. Sebab apa? Mileage ni hanya bukannya penambah, menambah pendapatan. Tak ada. Minyak kita keluarkan. Tu belum cerita lagi. RFID. Kejap naik, jap tak. Kejap naik, jap tak. Itu pun dengar-dengarnya tahun depan nak tukar benda lain. Bayangkan tu. Tak sakit jiwa kau dengarnya. Kan? Smart tag pun dah di... Kejap ada, jap tak ada. Ha ilah, ha ilah. Huhara. Tahulah. Tapi mungkinlah. Dengan kerajaan yang baru. Perkara ni akan diatasi. Agaknya kan. Ni ya. Besok akan ada pengumuman khas tentang telur. Harga telur. Hari ni? Hari ni, hari ni. Ya. Bayangkan hari tu tiba-tiba telur tak ada. Telur tak ada. Angkat sumpah ya, berlambak telur. Bayangkan. Nah, mana nak nunjukkan telur tu ada sebenarnya. Tapi ada peniaga-peniaga yang tak bertanggungjawab ni menyorokkan telur-telur. Sehingga para lelaki rasa terancam. Kan. Tak adalah, memang iyalah. Kan. Sebenarnya ni taktik lama, peniaga ni kena tanggungjawab. Ni cerita dia. Tak apa, balik-balik cerita tadi, jangan tipu klaim dia tak tambah pendapatan. Eh? Ingat tu. Jadi tak salah, tak payah tipu-tipu. Kalau kita buat klaim pun, kemudian dapat query daripada bahagian keuangan. Mana bahagian keuangan? Tak mengaku pula dah. Mana bahagian kewangan? Mana bahagian kewangan? Oh, tu tunjuk. Ah, tuan. Tak. Tuan ni seorang jaga kewangan. Mana lagi? Lelaki doang. Doang je. Siapa lagi yang duduk kat jabatan kewangan ni? Bahagian kewangan mana? Yang perempuan tak ada langsung? Yelah, lelaki jaga duit lagi bagus. Tak, bahagian kewangan kadang dia buat query. Kenapa claim mileage ni lebih banding orang lain? Sedangkan semua pergi khusus yang sama. Kita pun marah, macam duit mak bapak kau. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya soalan tu. Benda tu kena amanah. Kena confirm, besok kalau kita main bayar je, besok bahagian kewangan akan bertanggungjawab kan, kenapa bayar ni? Itu sebab dia tanya, jawab je lah dengan jujur. Memang itulah klaim saya. Kerana pertama, saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je 3 kali saya pusing. Saya tak tahu simpang mana satu nak saya tuju. Jawab aje lah. Jadi kemudian kita tahulah nak slash ke, nak lulus ke tak. Faham? Nah, jangan kita tipu. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Contoh katalah saya, Datuk Ghaffar dengan Cik Zulfadli, kami bertiga tubuhkan satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh negeri Perak. Dan kami sangat committed dan fokus. Kami tak bantu anak yatim pun tak bantu, hanya ibu tunggal saja. Dan kami namakan persatuan kami ini PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Jadi benda tu benda baik tak? Benda baik, bantu ibu tunggal. Caranya mesti diizinkan oleh Allah. Kita bantu bagi bantuan. Kat satu-satu kita pergi ramai-ramai pergi. Kan? Dan yang ketiga, niat kerana Allah. Baru dapat pahala ibadah.
Tapi kalau ada yang niat, aku dapat selfie jadilah. Mungkin ada pahala tapi tak sebanyak pahala ibadah tadi. Niat kerana Allah, niat kerana Tuhan, InsyaAllah dapat pahala ibadah. Tapi kalau tiba-tiba kaedahnya tak betul, contohnya tiba-tiba Tuan Zulfadli kata, Datuk Ghaffar, Sansur Debat, rumah yang last ni you all tak payah pergi. Tak apa, saya hantar seorang-seorang. Saya mulalah tanya Tok Ghaffar, apa cerita tu? Ha, Tok Ghaffar kata, tak tahulah. Kami pun tinjau, rupa-rupanya ibu tunggal yang terakhir ni bukan kaleng-kaleng. Mukanya sikit-sikit lagi macam Cut Tari dengan Luna Maya. Patutlah dia tak bagi kita pergi. Tapi Ustaz Zulfadli ni tak macam tu. Ni contoh yang menyebabkan dia tak dapat pahala ibadah. Kan? Jadi kita kena ikhlaskan hati kita. Buat kerana Inna a'malu bin niat. Niat kita apa yang kita nak buat.